Dan tentunya kami juga ingin menyapa para Dewan Pengawas Syariah yang sudah hadir pada ulang tahun BNLF yang ke-23 tentunya. Yes, betul sekali. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang untuk Pak Sadiq. Luar biasa. Gak heran kalau di belakang tadi, Oli selalu ngomongin, Pak Sadiq, Pak Sadiq, Pak Sadiq. Ternyata betul, Pak. Charming dan juga ganteng juga gak kalah. Momen yang penting juga terjadi di tahun 2014, di mana BNI Life pada saat itu pemegang saham utama memutuskan untuk melakukan joint venture. Hey! Ya, 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 ya.